Ini dia Bunda, cuko empek-empek ala saya ya Bunda. Ini rasanya mantul banget, pedas, manis, gurih ya Bunda. Oke Bunda, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, masukkan 2 gelas belimbing air ke dalam teflon. Lalu tambahkan gula merah 100 gram. Pilih yang warnanya agak hitam ya Bunda, biar hasilnya lebih cantik. Lalu masukkan asam jawa ya Bunda, ini saya pakai setengah bungkus aja ya Bunda. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini ada 2 siung bawang putih dan juga cabai, kita haluskan dulu. Masukkan ke dalam larutan gula yang sudah mendidih ya Bunda. Kita aduk-aduk. Masukkan juga 1 sendok teh gula pasir ya Bunda. Ini tujuannya agar cukanya ini kental ya Bunda. Jangan lupa tes rasa ya Bunda. Oke, ini rasanya udah enak banget, pas, mantep. Lanjut kita sajikan ya Bunda. Sebelumnya kita saring dulu. Lanjut saring sampai habis ya Bunda. Oke Bunda, ini dia cukanya udah jadi. Pas banget buat teman makan pempek ya Bunda. Ini rasanya mantul banget Bunda. Oke Bunda, sekian, thank you for watching.